Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, hari ini kita berkesempatan untuk jalan-jalan dengan suasana yang berbeda karena kita tidak melihat mungkin banyak rumah, tetapi kita banyak melihat pemandangan berupa vegetasi pohon dan juga view pemandangan yang sangat luar biasa eksotis. Yaitu kita akan menjelajah 6 bulak atau 6 istilahnya apa ya? Pokoknya itu jalan yang terletak kanan kirinya tidak ada rumah, bisa pekarangan maupun berupa persawahan. Nah, untuk yang pertama ini kita melewati yaitu suatu bulak yang terletak ini merupakan batas antara Kecamatan Kutu dengan Kecamatan Gerabak, yaitu ini jalan penghubung antara Desa Kedungmulyo Kecamatan Kutu menuju ke Desa Nambangan Kecamatan Gerabak. Suasananya adalah seperti ini dengan kanan kiri berupa persawahan, kemudian sawan kering ya, kanan berupa tanggul sungai dengan rumput kolonjono, rumput gajah yang banyak digunakan untuk ternak-ternak, mungkin sapi, mungkin kambing dan lain sebagainya. Tapi kalau Nambangan itu kan banyak sapi, kemungkinan ini banyak diambil untuk ternak sapinya. Nah, ini suasananya seperti ini teman-teman untuk yang bulak yang pertama. Nanti kita akan ketemu lagi di yang bulak yang kedua. Silakan dinikmati suasananya.
Untuk yang kedua ini kita memasuki bulak dari ini apa namanya, penghubung antara Desa Ngelisen Kulon dengan Desa Mugul Kidul yang terletak di Kecamatan Kituruh, Kabupaten Projo. Ini terlihat kalau dari atas gunung, puncak Gunung Kembang, puncak gunung tertinggi di Kecamatan Kituruh, terlihat sangat lurus, terlihat sangat eksotis. Jadi melihatnya ini yang luar biasa kalau lihat dari puncak Gunung Kembang. Jadi teman-teman harus coba ya, sensasinya luar biasa ya. Nih, silakan menikmati bulak dari Gunung Kidul Ngelisen Kulon. Untuk berikutnya ini kita melihat dari bulak yang terletak antara Gumawang Rejo Kecamatan Kituruh menuju Desa Petuguran Kecamatan Kituruh. Di sini terlihat kanan kiri, tadi kanan jalan ada mesin motor yang berfungsi untuk mengangkat pasir ya. Jadi di sini banyak penambangan pasir yang untuk menghidupi masyarakat sekitar sini. Dengan situasi yang luar biasa seperti ini, jadi ini pemandangan yang anak-anak teman-teman semuanya bisa melihat orang yang menambang pasir, menambah referensi, menambah wawasan, bisa lihat di ini tanggul sungai sebelah barat dari Desa Gumawang, nanti tembus menuju ke Desa Petuguran Kecamatan Kituruh, Kabupaten Projo. Ini seperti ini ya, ada mesin motor lagi, keren, sensasinya beda gitu.
adalah Mula Silayur yang terletak antara di Desa Sikambang, hubungan Sikambang Utara dengan Sikambang Selatan. Dan saya shoot pertama ini pemandangannya dari bunga-bunga kenikir. Silakan nikmati ya. Ini adalah yang keempat bulan yang hubungan antara ini apa namanya Wironatan Wetan dengan Gebang Rejo, Wironatan sebelah barat. Dengan suasana yang eksotis seperti ini, jadi teman-teman kalau pas pagi itu bisa melihat itu serengenge atau matahari bersinar dengan sangat luar biasa eksotis. Oke, yang terakhir ini adalah Mula yang terletak yaitu antara Desa Prapak, Prapak Lor sampai kemudian Prapak itu sampai kemudian Megulung Kidul. Nah, ini juga apa namanya suatu Mula yang sangat panjang, juga terlihat dari puncak Gunung Kembang, jadi sangat luar biasa spektakuler. Oke, semoga tayangan ini bisa memberikan sedikit pengobatan rasa rindu yang lama tidak lewat Mula ini, bisa terobati. Dan bagi yang apa namanya pengen ke lihat pulang ke kampung halaman, bisa menikmati pemandangan yang indah melewati Mula-Mula tersebut. Sekian, terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat, bisa menambah semangat kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Hadersi, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.